Beberapa pulau terbaik yang terdapat di Asia. Maldives. Negara yang terletak di Samudera Hindia, sebelah barat daya Sri Lanka ini memiliki pulau dan destinasi wisatanya yang indah. Pulau serta pantainya yang indah, dengan airnya yang biru dan pasirnya yang sangat putih menjadikan negara Maldives menjadi salah satu negara yang memiliki pulau terbaik di Asia. Kepulauan Andaman, India. Kepulauan Andaman adalah sebuah kepulauan yang terbentang di Teluk Benggala antara Myanmar di arah utara dan timur serta India di arah barat. Terdapat destinasi wisata pantai di pulau ini termasuk hutan mangrovenya yang begitu asri dan masih sangat terjaga. Tak heran jika pulau ini masuk ke dalam salah satu pulau terbaik di Asia. Pulau Palawan, Filipina. Pulau Palawan merupakan salah satu pulau terbesar kelima di negara Filipina. Pulau Palawan memiliki keunikan tersendiri dengan bebatuan dan tebing serta sungai bawah tanahnya. Karena keunikannya, Pulau Palawan termasuk dalam keajaiban dunia. Pulau Palawan terletak di bagian barat negara Filipina dan merupakan bagian dari wilayah Mimaropa. Koh Samui, Thailand. Koh Samui adalah sebuah pulau tropis yang terletak di Teluk Thailand. Ini adalah salah satu destinasi wisata terpopuler di negara Thailand. Koh Samui terkenal dengan pantai-pantai indahnya dan pemandangan hutan hijau. Selain itu, pulau ini memiliki destinasi kesehatan dan spa, dengan banyak resor dan tempat perawatan dan terapi tubuh. Secara keseluruhan, Koh Samui menyediakan beragam pengalaman dan daya tarik, menjadikan pilihan populer bagi wisatawan yang mencari liburan di daerah tropis. Bali, Indonesia. Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan memiliki destinasi wisata yang begitu banyak. Seperti pantai, pulau-pulau, gunung dan bukit, serta memiliki bangunan-bangunan seperti candi yang masih terjaga keasriannya. Maka tak heran jika banyak sekali wisatawan lokal atau asing yang berkunjung ke Bali hanya untuk berlibur dan menikmati keindahan alam yang tersedia di Bali.